Tuan-tuan, ini adalah Mitsubishi Expander. Saya nak tunjukkan cara membuka cover, side mirror untuk Mitsubishi Expander. Hanya memerlukan alat ni, pembuka ni. Selipkan masuk di sini dan jalankan seperti ini. Okey. Sangat simple, sangat mudah untuk membuka dia. Zaman sekarang ni semua kereta hanya menggunakan jenis sistem locking, seperti inilah. Tuan boleh lihat. Okey, kita tengok dalaman dia. Dalaman side mirror ni. So kita boleh nampak wire dan mechanical part yang ada dalam ni. Dan ini adalah lighting. Ini adalah lighting dia. Untuk apabila signal, dia pun akan buat operasi sekali lah. Okey, dekat sini agak gelap sebab dah ditinted kan dengan stiker. Wire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 wire, 7, 8 wire. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 wire. Tolak yang 2 ni ya. 2 ni untuk yang 2 ni untuk signal ni lah. So ada 6 wire termasuk dengan yang inilah. So 4 wire masuk ke sini untuk adjustment up and down side mirror. Yang 2 wire ni untuk open dan close, open closekan side mirror. Dan 2 wire ni merah, orange dan hijau untuk signal. Itu saja ya. Masa nak pemasangan cuma slot masuk balik 1, 2, 3, 4 lah. Ada 4 point kat sini, slot masuk balik cover ni ya. Okey, itu saja. Sekian.